Ini udah ketetes 1, 2, 3, 4, 5. Lama Miu lahiran itu lancar, kayak kucing melahirkan gitu loh. Mau buatin susu unyit ya, Pak? Iya, buat kan kalau susu kan tiap hari, cuman hari ini spesial dikasih campuran madu-madu hitam. Biar kenapa kok dikasih madu hitam? Kan madu, pahit itu. Enggak, soalnya kan dua hari ini kan di Blitar kan hujan. Jadi untuk menjaga kehangatannya. Itu madu bukan? Madu ini bukan madu. Bukan obat kurkuma. Wah, ini kurkuma, botolnya kurkuma, cuman isinya madu hitam. Aduh, udah ketetes 1. Ini udah ketetes 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah dikasih 5 tetes. Itu yang Mak Miu rasain kemarin lu sapu wait itu ya, ya. Iya, pahit banget ini. Jadi kalau kayak madu-madu seperti ini enggak boleh kita kasihnya itu berlebihan. Nanti takutnya bulunya malah rontok ya. Kalau bulunya rontok kasihan kan. Soalnya kan terlalu panas madunya. Manfaatnya buat anak-anak apa, Pak, ini? Biar mereka tetap hangat. Jadi enggak nyampe kedinginan, soalnya kan biar enggak sedikit banyak menjaga imun lah. Menjaga imun mereka. Enggak boleh tuh, nanti dulu masih panas. Enggak boleh, enggak boleh. Masih panas. Tuh, udah geger tuh. Masih panas, panas, masih panas. Panas, sayang. Soalnya 2 hari hujan ya, Pak, ya. Iya, hujan. Jadi harus antisipasi lah, takutnya kan kena flu. Soalnya banyak yang mengeluh itu, sebagian banyak yang kena virus. Virus ya, awalnya kan dari flu akhirnya kena kaliki lah, kena panle. Tapi ini yang ini, yang musim yang ini belakangan terakhir ini yang banyak yang mengeluh kena kaliki dari ya. Kemarin banyak yang manu apa? WhatsApp. Oh ya, WhatsApp kena virus ya, Pak, ya. Iya, WhatsApp kena kaliki. Ini buat kayak seperti buat apa? Menjaga daya tahan tubuh gitu ya, ya. Iya, berarti ya. Buat menjaga daya tahan tubuh. Kamu nggak boleh panas. Masih panas, brot. Brot ya. Masih panas. Ya, sekarang itu dulu. Tadi ya. Campurannya berapa, Pak? Susunya 4 atau 5? Lupa. Salah. Biasanya salah. Abah kasih 4. Iya, 4. Kalau madunya 5 tetes. Enggak terlalu kental ya, Pak, ya. Enggak boleh dibikin terlalu kental. Kemprot sudah enggak sabar nih, Pak. Kemprot, Pak, tuh. Titik-titiknya udah bau. Bentar, masih panas. Ilatmu mungker nanti. Kemprot. Itu pahit, brot. Pahit. Campurannya air dingin itu. Iya, dingin biar hangat kan. Jadi bisa dirasakan hangat. Insyaallah sudah cukup. Sekarang ambil lagi satu nampan lagi, entar aku ambilin nampan lagi. Geger. Geger, unyit geger. Oh, enggak boleh. Yang enggak ada suaranya itu Cleo itu, teman-teman. Cleo ngikutin apa? Krutuk ngalor, krutuk gitu. Kembrot. Kembrot ketinggalan, kembrot. Kembrot. Bentar, bro, dibagi dulu, bro. Bentar. Nunggu. Didiknya, nunggu didik, emrot. Nunggu dulu. Adil, kembrot. Tombrot. Ya. Masuk. Kru. Ayam apa kucing? Tunggu dulu.
berapa bebek ini ya. Masya Allah, gembrot-gembrot ini. Lahap banget. Tadi si Cleo malah itu, malah lari itu. Oh, ngejar-ngejar ayam. Oh. Iya, si Cleo ngejar nanti ayam. Sisain. Iyalah, nanti tetap masih sisa banyak ini. Mulai berber tuh ya, Cleo. Kayak bebek ya, Pak, ya lek minum. Kucing apa bebek? Kayak wis kotor. Pasti sudah pecicilan ini. Masya Allah, Agni, dari mana tadi? Juara bertahannya yang paling kuat minum itu clue ini, teman-teman. Sudah amblas. Lainnya sudah di luar itu, sudah keluar. Cleo belum pulang toh, Bah? Belum ke belakang. Disisain buat Cleo. Masih banyak itu. Cleo sama OP suka berburu. Panggil gak nyaut. Gembrot. Gembrot ini nungguin adiknya kenyang baru dia mau, teman-teman. Ini dia nih gak mau makan, makan minum bareng-bareng tuh gak mau. Sukanya di sendiriin, gembrot. Kayak berangkat kerja kok nanti malah ngalem-ngalem. Udah keluar semua, selesai. Sekarang Abah sudah berangkat kerja, Unyi sudah sarapan, Mimi susu, vitamin. Sekarang Mak Miu momong geng kunyit sambil jalan-jalan pagi nih, teman-teman. Biar besok kalau Mak Miu lahiran itu lancar kayak kucing melahirkan gitu loh, teman-teman. Mak Perucut sudah keluar dedeknya. Ini lagi santai-santai di halaman, main-mainan itu mainan apa itu, bluluk itu. Kelapa yang kecil itu loh, teman-teman, buah kelapa yang gak jadi. Ini singo-singonya Mak Miu nih. Singo kampung tuh lari mau terkam apa itu si Alka tuh. Ada entoknya tetangga. Masya Allah, entok rupanya gak putih kayak gitu. Tuh, ada Abang Jago sama Chloe juga diburu itu.